Ya, untuk pantauan hari ini volume arus kendaraan yang menuju Jawa turun hingga 60%. Kemudian yang menuju arah Jawa Barat, arah Bandung, turun lebih kurang 70%. Kemudian yang mengarah ke Sumatera lebih kurang turun 41%. Arus masih banyak didominasi oleh angkutan barang, ya. Kemudian putar balik arah hari ini lebih kurang 23.000. Kemudian ANEP selama 4 hari ini untuk putar arah lebih kurang 104.000 yang putar balik arah. Kemudian situasi ya selama 4 hari ini dapat terkelola dengan baik dan maksimal. Ini berkat kerjasama semua instansi terkait dan dinamika operasional di lapangan. Fluktuasi bisa kita kelola secara sinergis, berkinambungan tentunya. Ini juga berharap kesadaran, kepatuhan masyarakat yang cukup tinggi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di larang mudik Lebaran 2021. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.